Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walirrasuli wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Ayat ini berbicara tentang pembagian harta ghanimah, di mana seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasul serta kepada para kerabat Rasul, anak-anak yatim dan orang miskin. Yang dinamakan yatim itu sebelum baligh, seseorang yang sudah baligh itu tidak lagi dinamakan yatim. Kadang-kadang ada yayasan-yayasan yang menangani anak yatim, tapi anak yatimnya sudah berjenggot. Ini bukan yatim, ini bapak yatim, bukan anak yatim. Dan ini tidak bisa berhak lagi dimasukkan dalam golongan yatim. Ya, na'am. Nah, ayat ini berkaitan dengan gulul, peringatan kepada harta gulul. Gulul itu harta, pada asalnya gulul itu adalah harta yang diambil dari ghanimah, rampasan perang yang belum dibagi oleh komandannya. Namun kemudian gulul ini banyak macamnya, banyak macam dan jenisnya, termasuk diantaranya rishwah, sogok, menyogok, dan menjadi perantara untuk terjadinya sogok, menyogok itu, serta suatu hal yang mengawali pembahasan malam ini adalah hadis Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kemudian gulul itu bisa terjadi bukan hanya dalam bentuk harta, tapi bisa terjadi dalam pengambilan manfaat, baik dalam bentuk tenaga ataupun yang lainnya. Dan ini bahaya sekali bagi orang-orang yang bekerja dengan orang lain, para pegawai, para guru dan yang semisal dengannya. Banyak sekali pengambilan manfaat yang dilakukan oleh seorang tenaga pengajar yang tanpa diketahui itu adalah gulul. Perhatikan hadis yang mulia ini. Kata Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqah. Suatu ketika Rasulullah mempekerjakan seseorang untuk mengambil sadaqah di negeri lain. Sadaqah yang dimaksudkan di sini sadaqah wajib, zakat.
Falamma qadima, tatkala orang ini pulang dari mengumpulkan zakat itu, qal, dia berkata, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Harta yang ini untuk kalian wahai Rasulullah, ini zakat, sementara yang ini hadiah untukku. Jadi waktu menjalankan tugas itu, ada orang yang mengatakan, oh kamu Masya Allah luar biasa jalan jauh-jauh dari Madinah, nih zakat kami sementara ini saya hadiahkan untukmu, ya. Naam. Maka orang ini pulang ke hadapan Rasulullah dengan membawa harta yang dia kumpulkan dan juga membawa hadiah yang diberikan kepadanya. Perhatikan, sang pemberi telah mengikhlaskan kepadanya bahwa ini hadiah untukmu. Perhatikan ya. Naam. Faqala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma balur rajuli nasta'miluhu 'alal 'imalah, ada apa dengan seseorang, apa gerangan dengan keadaan seseorang yang kami pekerjakan dia untuk suatu pekerjaan, mimma wallana Allah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan kuasa atas kami. Fayaqul, lalu orang itu berkata, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya, ini untuk kalian dan ini untukku. Dia ini sedang bekerja, ini bekerja di perusahaan, atau dia ini sedang diutus oleh Nabi dalam kasus ini untuk ngambil zakat. Sedang diutus oleh Nabi. Ini dia sedang menjalankan tugas apa anda? Menjalankan tugas. Lalu diberikan, dan diberikan juga hadiah. Naam. Hadiah itu bukan dia minta, tapi sukarela dari orang yang memberikan zakat itu untuk memberikan, nih hadiah untukmu, uang tip. Ini uang tip untukmu. Kalau guru anak naik kelas, nih hadiah untuk bapak guru karena anak saya naik kelas gitu. Naam. Kemudian Nabi katakan, fahallan jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzura hal hudiya ilaihi syai'un amla. Kenapa tidak dia duduk di rumah ibunya saja, atau duduk-duduk di rumah bapaknya saja, lalu dia lihat kira-kira orang datang bawa hadiah untuknya enggak? Naam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Rasulullah menganggap orang ini mengambil haknya apa bukan? Bukan ya? Bukan. Kalau ini dia mengambil haknya dan Rasulullah menganggap ini halal, niscaya Rasulullah enggak akan mencelanya di sini. Tapi Rasulullah menghitung perbuatan ini sebagai mengambil barang yang bukan haknya. Padahal orang ini diberikan secara sukarela oleh sang pemberi. Naam. Ini bukan pencuri, diberikan sukarela oleh sang pemberi. Namun karena orang ini sedang berada dalam tugas yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasulullah katakan, coba saja duduk di rumah bapakmu atau ibumu, lalu orang datang bawa sedekah untukmu apa enggak? Coba saja, jangan jadi guru untuk murid itu, kira-kira orang tuanya berikan kamu sedekah apa enggak? Hadiah apa enggak? Ya, subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, illa laqiyallaha wa huwa yahmiluhu yaumal qiyamah, kecuali dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan memikul benda tersebut. Wa in kana ba'iran lahu rugha'un, kalau sekiranya yang dia ambil itu adalah unta, niscaya unta itu akan sambil berteriak, suara
mengembeknya unta itu namanya apa? Rugha. Au baqaratan laha khuwarun, atau kalau sekiranya yang diambil itu adalah sapi, niscaya sapi itu akan dia pikul sambil sapi teriak-teriak. Au syatan tayara, tayaru, atau kalau sekiranya yang dia pegang itu pikul itu kambing, kambing itu akan sambil mengembik. Kok apa maksudnya Rasulullah kok enggak ngomong saja bahwa dia datang pikul kambing atau unta atau sapi, kenapa kok sambil mengembik, sambil teriak? Maksudnya supaya orang tahu ini loh orang yang dulunya di dunia tuh ngambil yang bukan haknya. Karena kalau sambil mikul kambing diam-diam kan orang enggak tahu. Ya. Tapi kambing ini sambil teriak, seolah-olah kambing ini berdemonstrasi, "Eh, orang-orang lihat nih si fulan dulu itu ngambil saya di dunia yang bukan hak dia." Naam. Subhanallah. Thumma rafa'a yadayhi hatta ra'aina ufrata ibtayhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit sampai kami melihat putih ketiaknya. Thumma qal, lalu beliau berdoa, "Allahumma ballagtu, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan?" Rasulullah qalaha thalathan, mengucapkan kalimat ini tiga kali, "Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, tidakkah telah aku sampaikan? Ya Allah, tidakkah telah aku sampaikan? Perhatikan ikhwan, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan perkara ini di dalam salah satu dari dosa-dosa besar di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bahkan beliau memberikan judul bab Hadayal Umara Gulul, hadiah kepada para penguasa atau kepada orang-orang yang melayani suatu kepentingan itu adalah gulul, itu adalah harta haram. Di dalam hal ini bukan hanya harta, bahkan banyak sekali. Banyak sekali apalagi di zaman sekarang ini, misal ada seorang guru dibayar oleh sekolah, yayasan untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi pada jam 11-nya dia punya kepentingan. Akhirnya jam 11-nya kasih PR untuk anak-anak. "Anak-anak catat ya ini tugas," dia pergi kerjakan urusan pribadinya. Ini gulul apa enggak? Gulul apa tidak? Gulul. Haram. Yang demikian ini apa? Haram. Naam. Subhanallah. Dan ini perkara yang sangat sangat serius, masuk dalam dosa besar. Sebab itu ini amanah. Menjalankan amanah sebagai tenaga pengajar atau sebagai orang yang dipekerjakan di sebuah perusahaan, kalau dipekerjakan dengan waktu, dengan time, maka di antara waktu itu tidak boleh dia lakukan aktivitas apapun. Berani dia melakukan aktivitas pribadi yang mendapatkan keuntungan untuk dirinya, ini gulul. Ini gulul. Seorang anggota polisi misalnya, di jam tugas dia jualan kue. Gulul apa enggak? Pemerintah menggaji dia di waktu itu bukan untuk jual kue. Dia digaji di waktu itu untuk melaksanakan tugasnya. Boleh jual kue tapi nanti di luar jam tugas. Nah ini, orang ini mendapatkan hadiah tapi bukan di luar tugas. Dia mendapatkan hadiah sedang ditugas oleh Nabi. Dia berada dalam jam kerja yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia mendapatkan hadiah, Nabi menghitungnya sebagai apa? Gulul. Sebagai harta yang tidak halal. Naam. Ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini mukaddimah yang ana sampaikan karena pelajaran agama ini terlalu banyak. Waktu terlalu singkat.
kalau kita belajar berurutan nanti sudah meninggal belum selesai. Sementara masalah yang penting banyak di hadapan mata yang perlu dikoreksi setiap hari. Ya. Naam, jadi kita baca hadis-hadis terkait dengan hal-hal yang perlu dikoreksi saja. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk pada bahasan kita, yaitu berkata Asy-Syaikh penulis di sini, majaa fi qiraatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi hadhihi shalawat. Kita masih ada di salat-salat sunnah. Jadi perkara atau bacaan nabi di sebahagian salat-salat tersebut, yakni surat-surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat-salat sunnah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mati suratani yaqra'u bihima fi raka'ataini qabla al-fajri. Senikmat-nikmatnya dua surat, yukra'u bihima, yang Rasulullah baca, fi raka'ataini qabla al-fajri, pada dua rakaat sebelum subuh. Yaitu apa? Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi solat sunnah qabliyah subuh itu jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Cukup baca dua surat ini saja sunnah, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan ini sunnah, sunnah membaca surat ini. Ustaz, bagaimana kalau ada orang membaca surat yang lain yang panjang? Ya sah saja solatnya, tapi dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-iqtisadu fi sunnati khairun. Bersederhana dalam mengikuti sunnah Rasulullah itu adalah baik, jauh lebih baik. Naam.